tadi untuk makluman semua tadi waktu program bicara negarawan tadi dengan Tun Dr. Mahathir, Tun Mahathir dia bagi tahu. Dia kata PMX ni, Kerajaan Madana ni setiap hari melakukan kesalahan. Dia melanggar perlembagaan dan undang-undang. Jadi saya yakin, saya yakin sebab Tun Mahathir ni orang yang teliti eh. Dia orang yang sangat teliti dia ni. Saya yakin setiap hari Tun Dr. Mahathir mencatat. Dia kan ada buku kecil tu kan. Dia catat setiap kesalahan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, menteri-menteri pemimpin dalam Kerajaan Madanun yang langgar perlembagaan dan undang-undang. Saya yakin. Dan bila besok, sampai harinya besok, apa yang Tun Mahathir catat itu akan dijadikan sebagai bukti untuk pihak penyiasat ni menyiasat dan heret mereka, dakwa mereka di mahkamah, dan kita akan pastikan keadilan akan ditegakkan dan mereka yang terlibat ni akan dihumban ke dalam penjara. So bayangkanlah, contoh macam Fahmi Fazil masuk dalam penjara, kita campak sabun, dia nak kutip sabun. Dalam tu kita letaklah orang-orang berkenaan, Anwar pun tak apa sekali kan. Tunggulah masanya akan tiba. Jadi guys, kepada semua jangan gundah-gundahnya lah. Yakinlah kerajaan ni tak lama lah. Dia akan sampai masanya. Sikit lagi je lagi. Sahabat TikToker-TikToker, Facebooker-Facebooker ni, Twitter Jaya ni semua, yakinlah bahawa kerajaan ini akan runtuh, akan tumbang. Dengan cara yang di luar pemikiran kita. Kenapa saya cakap macam itu? Saya nak bagi anda satu keyakinan yang cukup-cukup dalam. Ingat, ingat saya cakap. Pada tahun 2020, secara tiba-tiba, Kerajaan Pakatan Harapan runtuh. Kerajaan DAP runtuh. Anwar Ibrahim yang gila nak jadi Perdana Menteri, tak dapat jadi Perdana Menteri. Puncanya, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara mengejut tiba-tiba. Jadi, saya nak bagi tu dengan semua. Apalah sangat Kerajaan Madanon yang tak pernah cukup kursi ni? Apalah sangat Anwar Ibrahim yang tak pernah ada numbers pun? Kalau nak dibandingkan dengan Kerajaan PH 2020 yang untuk. Jadi, perkara ni pasti berlaku. Cepat ataupun lambat. Kaedah yang macam mana? Wallahualam, saya tak tahu. Tetapi saya nak ingatkan kepada semua, dalam nak sampai tunggu kerajaan ni tumbang, ada banyak ujian kepada kita. Jadi kalau kita tak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tak balik kepada Allah, mungkin kita akan tergolong dalam pasukan mereka. Mungkin kita ni akan terjebak dengan mereka. Jadi saya nak minta kepada semua sahabat-sahabat, dalam keadaan hari ni, kita satukanlah hati kita ni, kita balik kepada Allah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujuklah Al-Quran sebagai panduan, bersihkanlah hati kita. Jangan kita menyokong mereka yang salah. Dan Allah sedang buat pengasingan antara yang hak dengan yang batil. Sebab tu kita boleh tengok, walaupun orang ni dia ada ilmu agama, orang ni kerabat raja ataupun raja, dia menyokong kemungkaran. Salah tetap salah. Yang batil tetap yang batil. Yang hak tetap yang hak. Yang hak itu pasti berdiri, yang batil itu pasti jatuh. Jadi guys, dalam mendepani beberapa ketika ni, balik kepada Allah. Sikit lagi. Tunggulah. Biarkanlah mereka berseronok-ronok seolah-olah mereka ni akan kekal selama-lamanya. Guys, tak ada kerajaan yang akan kekal selama-lamanya. Tak ada. Sikit masa lagi, mereka akan jatuh aib malu semalu-malunya. Begitulah juga dengan Anwar Ibrahim. Kalau selama ini beliau boleh sorokkan penyakit beliau tu, percayalah. Kalau Allah nak tunjukkan kepada dunia apa yang penyakit engkau ni, satu dunia akan tahu engkau ni rupanya dia sakit. Jadi soroklah macam mana Anwar Ibrahim. Sembunyikanlah macam mana. Formula, pakailah formula apa sekalipun. Kuasa Allah ni tak ada siapa dapat lawan. Dia. Semua ni milik dia. Tak ada.
Kau buatlah apa drama, kau buatlah apa lakonan pun, tak jalan. Sebab apa? Dia yang punya hak. Asma'ul Husna tu, 99 nama Allah tu, kat situ semua dah. Rahsia semua dah ada dari situ dah. Jawapan semua kat situ, 99 nama Allah. Dialah yang maha segala-galanya. Bukan kau Anwar Ibrahim, bukan kau kerajaan Madanun. So, guys, kepada semua,